secara resmi masih jadi wakil Bupati Indramayu dong, karena kan memang belum resmi sudah tidak menjabat lagi. Iya, suratnya sedang proses. Aha. Tapi secara fisik, secara karena kita sudah mengundurkan diri, maka kita sudah cabut dari, saya sudah keluar dari rumah dinas, keluar apa semua, sedang proses apa balik-balikin aset yang menjadi fasilitas kan gitu loh. Tapi walaupun misalnya surat pengunduran diri atau suratnya ini secara resmi belum keluar, memang nggak apa-apa ya, udah nggak ada di sana lagi. Nggak apa-apa. Oke. Okay. Alasannya itu kenapa sih? Ya kalau yang di surat itu saya bilang bahwa saya mengundurkan diri karena tidak mampu mengemban amanah. Amanah apa nih? Amanah janji kampanye. Kampanye yang pas kapan? Janjinya kan bukan seorang, tapi janjinya kan paslon kan. Pasangan calon ketika kita mau mencalonkan kan kita punya janji bersama tuh. Jadi berdua tuh sama-sama janji pada masyarakat. Tapi pada prakteknya, karena target-target itu tidak tercapai, jauh lah dari yang dijanjikan berdua ini, maka secara moral saya, secara moral pribadi, ini targetnya yang tercapai nih. Okay. Daripada kita mencederai hati masyarakat, nggak tercapai, terus kita cari-cari alasan, terus cari kambing hitam ataupun apa, mendingan kita akui bahwa kita ini nggak tercapai nih. Yaudah kita mundur aja. Tapi Mas Luki Hakim, maaf ya, banyak juga kan kepala daerah lainnya yang memang ketika janji-janjinya tidak terpenuhi, targetnya tidak tercapai, tapi mereka tetap bertahan untuk menjadi seorang kepala daerah. Ya itu kembali ke moral masing-masing ya. Saya tidak bermaksud bicara saya terlalu idealis atau apa, tapi yang jadi saya katakan adalah bahwa begini, di negara lain ada bahwa ketika kita ada kereta kecelakaan nih, Menteri Perhubungan ini bisa mundur. Ada banjir, tiba-tiba wali kotanya bisa mundur, padahal kan banjir bukan salah wali kotanya. Itu sebenarnya moralitas di sana, khususnya di Jepang. Bahkan titik yang paling tinggi adalah sampai harakiri. Saya cuma bilang bahwa ketika orang memilih kita karena kita kan memberikan janji. Kenapa dipilih kita? Karena kita memberikan janji. Terus kalau janji kita nggak ditepati, durhaka nggak? Kalau kita malahan tetap bertahan, budek, nggak mau tahu. Terus malahan kita cari alasan, terus minta dua periode pula. Nah saya nggak bilang yang lainnya seperti apa, tapi itu untuk saya sendiri bahwa saya nggak mau jadi orang seperti itu. Karena apa? Karena kita digaji sama masyarakat bukan orang-orang yang kaya-kaya loh. Masyarakat yang ngegaji pejabat itu ada beban moral. Itu orang-orang yang susah, banyak yang susah. Tapi kan periodenya sampai 2025 yang artinya masih ada kesempatan untuk bisa memenuhi janji-janji tersebut. Akan ada pilkada 2024. Dan ini sebenarnya sudah menjadi permasalahan dari satu tahun awal saya menjabat. Jadi dari satu tahun awal menjabat ada beberapa target-target yang tidak tercapai. Sampai DPRD-nya, jadi bukan penilaian saya, penilaian DPRD di Kabupaten Indramayu ada, nanti bisa di Google, bisa dicari. Sidang interpelasi, melakukan interpelasi, bertanya kepada eksekutif di situ, yaitu bupati, wakil bupati. Kenapa ada hal-hal seperti ini tidak tercapai, ada manajemen birokrasi yang tidak tercapai. Lalu di titik yang satu lagi adalah tidak difungsikannya wakil bupati untuk bekerja. Jadi saya tidak bisa bekerja karena tidak difungsikan. Yang bilang siapa? DPRD-nya. DPRD itu perwakilan dari siapa? Dari rakyat. Rakyat lihat bahwa, kok wakil bupatinya suruh nganggur terus sih? Kenapa dia nganggur terus? Kan kita bayar dia. Saya mau kerja, tapi kan tidak dikasih tugas. Jadi siapa yang membuat Mas Luki Hakim tidak bekerja? Wakil bupati tidak bisa bekerja kalau tidak diberikan tugas. Kalau tidak dikasih tugas, saya bisa kerja apa enggak? Pasti ada surat. Oke, jadi siapa yang tidak memberikan tugas? Bupati tidak memberikan tugas, tidak ada delegasi. Oke, jadi bupati tidak mendelegasikan apapun kepada Mas Luki Hakim? Sudah setahun, hampir setahun setengah. Apakah jadi saya benar-benar diem dan nganggur, dan saya bingung, dan saya terima fasilitas yang begitu banyak. Terus enak dong. Nganggur, kalau misalnya nih tiba-tiba teman-teman nih, Mbak DP dikontrak oleh TV ini. Iya. Terus nggak disuruh syuting tapi dapat uang terus. Enak nggak? Ya nggak enak kalau saya. Tapi artinya paling kan yang gaji kan TV kan? Iya. Kalau yang gaji masyarakat. Tapi karena saya punya moral. Exactly. Karena punya saya moral gak mau. Kan? Nah itu dari karena saya nggak mau digaji untuk nganggur. Gitu. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Mas Luki Hakim boleh silahkan tanggapi dan juga klarifikasi. Luki Hakim mundur dari Wakil Bupati Indramayu. Penyebabnya karena uang. Ini maksudnya apa nih Mas? Mungkin uang itu adalah begini, setiap bulan saya pasti dapat uang, gaji tunjangan, saya dapat fasilitas mobil, mobilnya itu ada dua, mobil satu itu harga 700 juta, satu lagi sekitar 600 juta, rumah dinasnya besar, listriknya gratis, okay. Lalu karena saya tidak mendapatkan tugas, maka saya diem aja kan, diem nganggur mendapatkan segitu banyak fasilitas, uang itu masuk tiap bulan, okay. Maka saya lihat uangnya kan apa nih kemarin, tunjangan, apa berapa koordinasi sih tunjangan gaji dan juga gaji pokok dan tunjangan yang dapatkan sebulan ini untuk dibandingin entertainment nggak besar, dibandingin entertainment di usaha kita di entertainment lebih besar lah dari itu, tapi bagi saya uang 200 juta per bulan itu kurang lebih tak compare ya kalau kita rata-rata satu bulan itu
selama satu tahun kita bagi 12, menurut saya itu terlalu besar untuk orang nganggur. Dan saya nggak mau nganggur dibayar terus. Oke, jadi itu masalah uangnya itu maksudnya itu ya? Iya, saya nggak mau dikasih uang tapi saya nggak kerja. Saya mau kerja, bisa nggak sih saya kerja? Oke, ketika tidak didelegasikan, apakah Mas Luki Hakim sempat protes juga kepada yang seharusnya mendelegasikan, artinya adalah bupati? Tentu ada saran-saran dan usulan, bahkan sampai DPRD-nya, jadi bukan saya doang ya. DPRD-nya itu melakukan sidang interpelasi. Sidang itu rame-rame diinterpelasikan. Lalu dikatakan pada saat itu dijawab oleh bupatinya bahwa akan ada perbaikan. Ditunggu tuh sampai 6 bulan. Yang nunggu DPRD-nya lagi, kenapa wakilnya nggak kerja-kerja ini? Tanya sama saya. Lah nggak tahu, tanya sama yang berwenang untuk memberikan saya tugas. Kan DPRD nggak bisa ngasih saya tugas kan? Nggak bisa, yang bisa ngasih saya tugas siapa? Ya tentu bupati. Ya kita tunggu lagi sampai 5 bulan yang lalu. Jadi setelah 6 bulan daripada sidang interpelasi, ada rapat dengar pendapat. Saya ditanya lagi, mana kinerja wakil bupati? Saya nggak tahu mana kerja saya. Saya nggak pernah kerja ini, nganggur terus. Jadi DPRD sama saya lihat-lihatan, bingung juga nih. Enak banget lu wakil ya, digaji tapi nggak kerja. Kalau saya nggak bermoral, mungkin saya akan bilang, ya enak sih, tidur, makan tidur, makan tidur, gratis kan gitu. Dapat uang. Apakah sudah dikomunikasikan dengan bupati, Mas? Sudah, kan sudah ada sidang. Mas Luki Hakim, maaf, apakah boleh koreksi saya kalau salah. Apakah ini akhirnya menjadi masalah personal antara wakil bupati dengan bupati? Secara personal manusianya tidak ada masalah, tapi secara kelembagaan itu menjadi masalah. Cuman kadang-kadang begini, banyak orang yang tetap diam mendapatkan gaji buta. Nah, dilalahnya saya nggak mau. Baik. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, ini ada video pernyataan dari Luki Hakim yang mengundurkan diri menjadi Wakil Bupati Indramayu. Saya senang banget, alhamdulillah akhirnya Bapak Ridwan Kamil berkenan gitu untuk merespon tentang pengunduran diri saya ini. Terakhir kita ketemu waktu di Bandung Barat, Pak, waktu kegiatannya Bupati Wakil Bupati Hengki Kurniawan itu hampir 2 tahun yang lalu, dan itulah terakhir perjalanan dinas saya, Pak, karena semenjak menjabat saya cuma dapat perjalanan dinas 3 kali, Pak, ke Bandung dan ke Bandung lagi waktu itu, dan setelah itu ya sudah saya tidak pernah ada perjalanan dinas lagi. Saya datang ke Bandung nyetir sendiri, Pak, karena saya tidak punya pengawalan polisi patwal. Tapi yang penting saya meluncur ke Bandung secepat-cepatnya. Saya mau baca di berita online juga Pak Gubernur sedang mengirim tim ke Indramayu. Saya khawatir kalau misalnya di kantor, sampai di kantor mungkin nggak ada orang, Pak, karena kantor saya juga kan tutup, Pak. Tanggapannya Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat apa? Menanyakan sama saya, kenapa sampai nggak bisa dihubungin. Saya bilang, loh, Pak, karena ajudan Bapak tidak bisa menghubungi ajudan saya. Kenapa? Karena saya nggak punya ajudan. Saya nggak dikasih ajudan, saya nggak dikasih tukang ketik, saya nggak dikasih kantor saya ada, tapi nggak ada tukang ketiknya, nggak ada tukang penerima tamunya, nggak ada asprinya, nggak ada apa, bahkan nggak ada pengawalan Satpol PP. Jadi kayak tiba-tiba sekarang jadi wakil bupati ya, ya udah terus diem aja, dianggurin kayak vas bunga, digaji setiap bulan, kasih terus, kasih uang terus, enak nggak? Enak buat orang yang nggak tahu diri. Oke, jadi isinya kantor wakil bupati saat itu kosong, nggak ada orang, lampunya juga mati. Jadi kalau ada tamu juga bingung, jadi saya harus datang, saya buka pintu sendiri, saya duduk, terus saya ngelongok, ada tamu ya, selamat siang, selamat datang kantor wakil bupati, mau ketemu sama wakil bupati, nah saya ini orangnya, ya kan gak lucu begitu, orang kepala desa aja punya tukang ketik ya kan, jadi untuk kosong. Kerja, kosong. Jadi apa yang dilakukan sama Mas Luki Hakim? Saya diem begini terus terima uang setiap bulan, ya gak mau lah, mendingan akhirnya saya keliling-keliling ke masyarakat. Saya keliling ke masyarakat, saya menemui masyarakat, dan itu ada proven di media sosial semua ada. Betapa banyak saya ketemu masyarakat untuk paling gak sekedar menyapa, karena saya punya fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu mengawasi, tapi tidak bisa melakukan rekomendasi karena tidak diberikan tools, alat untuk melakukan rekomendasi itu. Kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini ada satu pernyataan juga dari Mas Luki Hakim yang dianggap menyindir seseorang. As long as you believe in yourself, there will always be a way for you. Ini maksud dari postingan ini apa? Itu kan depan ruwet banget tuh, complicated. Dan kalau misalnya saya percaya pada diri saya sendiri bahwa yang saya lakukan ini benar, dan memang saya sudah meyakini ini benar, bahwa insya Allah akan ada jalan. Karena mundur dari wakil bupati seperti ini hal yang berat untuk saya. Saya nggak bicara tentang finansial lah. Secara finansial sebenarnya kalau mau cari sensasi ini kemahalan. Cari sensasi ya mandiin kucing, mandiin buaya, berenang di tengah danau tuh sensasi ya. Tapi kalau mundur dari jabatan tuh berarti kan saya kehilangan benefit finansial. Banyak kan? Yang harus dikorbankan. Banyak banget. Belum lagi partai-partai mungkin pada marah sama saya dan lain-lain. Tapi saya rasa bahwa saya nggak mau digaji sama orang-orang masyarakat untuk nganggur. Saya nggak mau. Dan ini berat banget. Tapi saya rasa bahwa kalau saya yakin sama apa yang saya yakini, insya Allah akan ada jalan. Sebentar ya, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, ini ada statement dari seorang Luki Hakim yang lainnya.
Oke, itu postingan di Instagramnya Mas Luki Hakim. Postingan tersebut setelah atau sebelum mengundurkan diri? Saya punya banyak gambar jalanan rusak, betapa jembatan rusak, banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi saya hanya bisa beristighfar, karena apa? Saya hanya bisa melihat, hanya bisa punya fungsi mengawasi, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus saya dibayar dengan begitu banyak kemewahan, sementara yang bayar saya itu, lihat tadi anak SD tadi tuh, nggak pakai sepatu, ada yang bawahnya basah, becek, atasnya plafonnya rusak. Mereka itu adalah orang-orang yang bayar para pejabat. Pejabat itu untuk melayani masyarakat. Kalau pejabat nggak mau melayani masyarakat, namanya apa? Penjahat, kan? Dan saya nggak mau jadi penjahat. Jadi makanya saya beristighfar gitu. Sangat emosional sekali. Saya emosional. Ya? Jadi kalau ketika bicara bahwa kita dibayar oleh banyak orang, orang-orang susah, yeah, kita mesti kerja dong. Mungkin yeah, kalau sekarang saya dikontrak sama TV, terus udah kamu dikontrak tiap bulan terima uang 200 juta, tapi nganggur ya. Mungkin saya masih mau, karena apa? TV. Ya. Bukan orang miskin TV karena ini kan. Punya tanggung jawab. Sementara yang gaji kita tuh nelayan, petani, yang kalau kerja tuh panas-panasan. Saya tuh masih rada putih kulitnya. Kenapa? Karena saya nggak panasan. Saya di kantor saya AC, rumah saya AC, mobil saya AC. Itu mobil semua dari rakyat. Rakyat yang bayar tuh kepanasan. Oke, gitu. Mas Luki Hakim, tanggapan DPRD Kabupaten Indramayu setelah Mas Luki Hakim mengundurkan diri? Bisa dicek di Google, dan mereka sangat setuju bahwa memang benar wakil bupatinya memang tidak difungsikan kan gitu loh. Mm-hmm. Oleh karena itu secara manusia, secara personal, saya nganggap bahwa maaf masyarakat Indramayu, karena keadaan membuat saya tidak bisa mengemana-mana ini, maka supaya saya tahu diri, maka saya mendingan mundur. Walaupun saya kehilangan banyak hal kan. Mm-hmm. Jadi mereka setuju. Oke, tanggapan dari bupati sendiri? Saya nggak update ya, tapi yang saya lihat katanya sih tidak ada permasalahan apa-apa saya sama bupati kan gitu. Saya nggak tahu, saya karena tidak ada komunikasi udah sejak Februari yang lalu. Februari tahun lalu. Dari Februari 2022 tidak ada komunikasi. Iya, nggak ada. Secara kelembagaan nggak ada. Kita ketemu di sidang paripurna, ketika ada sidang paripurna. Ini sebagai lawyer pasti lebih paham gimana tuh Mas. Wow. Ya yang pasti nomor satu ya, saya apresiasi sekali tindakannya Mas Luki, sehingga ini bisa bagus kalau untuk dicontoh ya, dicontoh. Exactly. Bisa apa namanya, para pejabat tuh kerja dengan baik, pakai hati, pakai moral. Nah, pertanyaan saya, kan Mas digaji tuh 200 juta per bulan. Pendapatan. Emang nggak boleh itu buat benerin sekolah, buat benerin jalan gitu nggak boleh? Tidak bisa. Kalau uang yang sudah masuk ke rekening saya, maka bisa tuh. Hmm. Itu menjadi sedekah pribadi saya. Tapi secara kayak misalnya ada anggaran makan minum tuh ada 400 juta something, belum lagi ada tunjangan baju 15 juta, check up baju sampai 200 juta. Saya lupa ya datanya, nanti kalau mau saya tunjukin. Okay. Jadi itu datanya nanti bisa dilihat. Itu nggak bisa kalau kita anggaran makan minum, kenapa nggak dikasih ke orang miskin aja? Nggak bisa, karena anggaran itu adalah untuk ketika kita menerima tamu, rapat, maka di situ lo bisa makan minum ratusan juta itu. Tapi kalau kita bawa buat ngasih orang, nggak bisa. Karena ada kasus di Indramayu juga, ada bahwa ketika ada seorang yang mendapatkan tender untuk makan minum para santri penghafal Quran atau apa, itu kan harusnya dimasak, terus dikirim ke sana. Ya. Tapi karena prosesnya kirimnya jauh, maka dikasih uangnya nih supaya masak sendiri. Itu menjadi temuan. Okay. Padahal sama-sama buat makan, yeah, itu menjadi temuan, karena mata anggarannya beda. Jadi nggak bisa uang yang buat saya untuk makan minum, uang untuk tunjangan apa koordinasi antar pimpinan, dipakai untuk ngasih orang, itu nggak bisa. Itu temuan, okay, dan itu bisa kena BPK. Baik, Mas Luki Hakim, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Indramayu yang sudah memilih Luki Hakim menjadi wakil Bupati Indramayu? Saya minta maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Indramayu, bahwa terlepas bahwa ini adalah urusan politik, ini salah itu, saya rasa bahwa masyarakat tidak boleh dipusingkan dengan hal ini. Masyarakat harus tahunya bahwa terlayani dengan baik. Jadi kalau ada disharmonisasi antara bupati wakil bupati, itu nggak apa-apa, masyarakat jangan sampai rugi, mendingan wakilnya mundur, nanti dicari wakil yang lain yang bisa kerja. Yang penting, masyarakat terlayani. Jadi saya rasa, mendingan saya berkorban, dan insya Allah saya masih diterima lah di entertainment, masih bisa kerja, kemarin saya bisa syuting lagi kan. Tapi yang penting masyarakatnya, siapa tahu ada produser yang mau pakai saya untuk main sinetron lagi, mangga. Tapi artinya saya minta maaf, dan mudah-mudahan kedepannya masyarakat lebih teliti dalam memilih calon pemimpinnya, karena semua kalau lagi nyalon akan berkata baik, tapi ketika sudah terpilih belum tentu dia menepati janjinya. Oke, singkat Mas Luki Hakim, apakah kapok untuk kembali menjadi kepala daerah? Saya nggak kapok, karena memang di politik ini kita bisa memegang kekuasaan dan kewenangan. Tinggal kewenangan ini pakai buat apa? Memperkaya diri atau untuk masyarakat? Saya rasa, Mbak Ade bilang bahwa politik itu jahat, tapi saya rasa bahwa masih ada celah untuk orang yang punya niat baik. Untuk saya nggak bilang saya baik ya, tapi masih ada peluang. Jadi saya rasa saya nggak mau putus asa, saya tetap berusaha untuk masyarakat. Kita akan kembali sesaat lagi, tetapi baik-baik ya.